Guru saya ajar kalau kita kata Allah ada tangan salah, tapi kalau kita kata Allah ada tangan yang layak dengan kebesaran dia, tak apa, boleh kodok gitu, tak boleh gitu. Ayat Quran, ingat, akidah-akidah ni kita ambil daripada Al-Quran, daripada hadis yang mutawatir, yang sahih. Manakala perkataan tangan tak ada dalam akidah. Dalam Al-Quran ada perkataan yadung saja. Yadung ini istilah dia panggil. Kita tak tahu apa dia, apa hakikat dia. Jangan kata tangan yang layak. Okey, tangan yang layak lagu mana? Tuhan ada tangan, tangan yang layak. Okey, tangan yang layak lagu mana? Berarti Tuhan ada tangan sebenarnya, cuma tangan yang layak lah. Mengkali mungkin lah macam ganah kau ada atraman, kau ada power. Ngaruk belakang tu kecek, mengisbatkan kelemahan dengan Tuhan. Tetapi nak suruh orang percaya, tanzih ke dia. Dia panggil istilah, tanzih tujuan nak isbatkan. Yang layak lah. Yang layak lagu mana? Tangan yang layak lagu mana? Apabila kita sebut tangan, mesti benda duduk atas. Kalau duduk bawah, panggil kaki. Ah, sudah. Jadi keliru lalu. Tapi yang layak lah. Yang duduk atas. Tapi, ah, sudah. Ngaruk. Perkataan orang ni tidak mahir dalam ilmu usuluddin. Kebanyakan orang kalau tak cerak sungguh dalam ilmu usuluddin, dia akan kecek lagu ni. Demo ceredik tapi supa lembu. Nah, demo supa lembu. Nengok. Demo kata supa lembu. Tapi hok layak dengan lembu. Hok layak dengan demo lah. Nah, ikutlah dari sudut mana tapi hok layak dengan demo. Kecek lagu tu menghina kau, memuji kau, gapo dia maksud dia. Demo supa tak ada tangan. Tangan ni hina ke Tuhan. Nisbah Tuhan kalau ada tangan ni hina lah. Bukan kata kemuliaan tangan ni. Nisbah kita ada tangan, tak ada tangan, hina. Ada tangan, molek. Sebuah Tuhan ada tangan, hina. Tak ada tangan pula molek. Ah, pelik. Supa kita lah. Nih, kita dengan gajah. Gajah dok kata sempurnanya tubuh kena besar lagu tu. Ah, sudah. Kena ada hidung lagu ni. Kita kata tak sempurna manusia kalau ada hidung lagu tu. Ah, manusia pun makhluk pun ada perbezaan kesempurnaan dia. Maka bagi Tuhan juga kesempurnaan yang layak dengan ketuhannya. Salah dia mengajar lagu ni, memberi waham tidak faham manusia. Nah, hukum dia haram, ada ulama kata haram. Nah.